Pemberontak-pemberontak yang senang kalau negeri ini terus kacau. Jadi kita mesti terus patroli supaya negeri ini tenang. Jangan ambil barangmu. Ayah. Harta rakyat harus kembali kepada rakyat. Jangan coba-coba melarikan diri. Awas. Stay tune di Bukan Anak TV dalam jelajah film Indonesia. Rika, kau tidak apa-apa? Sudah Gembong, yang sudah terjadi ya sudah. Jangan sampai kerukunan kita terganggu. Sepak terjang Ratih yang membuat para kompeni ketar-ketir pasalnya, Ratih beserta rekan-rekannya selalu membuat onar perampokan yang rata-rata korbannya adalah pejabat kaki tangan kompeni yang memeras keringat rakyat. Akibatnya Ratih menjadi perburuan para pendekar karena kompeni menghargai nyawa Ratih 1000 golden, hidup atau mati. Kompeni bikin sayembara untuk menangkap kamu, Gembong. Baik-baik saja. Syukurlah. Bagaimana? Saudara tertarik juga sama sayembara kompeni itu? Jangan munafik. 1000 golden itu bukan sedikit. Gembong, tinggalkan desa ini. Kamu dalam bahaya. Sebenarnya kakak saya ini dulu pernah berjasa sama kompeni. Saya tahu. Jangan harap untuk mendapatkan hadiah dari hasil keringat orang lain. Kenapa aku dikejar-kejar kompeni? Kau musuh kompeni yang paling sering membuat onar dengan melakukan perampokan-perampokan. Yuk, kita ambil pakaianku. Ayo. Gagah ya. Namun malang justru nasibnya harus terjebak ketika hendak menyelamatkan ayahnya yang bertahun-tahun ditangkap dan dipenjara oleh kompeni. Dia gagal menyelamatkan ayahnya, justru malah dirinya tertangkap. Di dalam penjara justru Ratih mendapatkan perlakuan yang istimewa oleh salah satu kompeni Belanda. Dia terkesima dengan kecantikan Ratih dan jatuh cinta. Adegan romantis ini terlihat ketika Williams
mengantarkan makanan dan meyakinkan kalau Williams adalah orang baik-baik dan ingin berteman dengannya. William menyuapi Ratih yang sebelumnya dia mencoba lebih dulu memakan makanan yang dibawanya sebagai tanda makanan itu aman dan tidak beracun. Ratih tersipu akan perlakuan William yang teramat baik dan berbeda dengan kompeni-kompeni lainnya. Dia memberikan sekuntum bunga yang terselip di rambutnya sebagai tanda persahabatan dan kenang-kenangan. Bunga tersebut sebenarnya bunga yang diberikan William ketika Ratih tertangkap basah akan menyelamatkan ayahnya sebelum terjebak dan dimasukkan ke dalam sel penjara. Ratih bingung apa yang harus diberikan terhadap William karena di tubuhnya tak ada barang satupun yang menempel. Akhirnya bunga yang terselip di rambutnya dia berikan lagi ke Williams. Maka pelaksanaan hukuman gantung perampok yang bernama Gemong Mulung akan dilaksanakan sekarang juga. Mengetahui kabar tersebut, Dayun, Tika, dan Aradea mencari ide siasat bagaimana menyelamatkan Ratih. Aku cinta padamu. Dengan menunggangi kuda dan menggunakan topeng cadar, Aradea berhasil menggagalkan hukuman mati Ratih. Dia melemparkan pisau dan membawa Ratih kabur dari tempat penghukuman tersebut. Dan Ratih pun selamat dan gembira karena yang menyelamatkannya adalah Aradea. Aradea, sebaiknya kau yang menggunakannya. Itu hanya bagian kecil dari rangkaian perjuangan untuk membebaskan negeri ini dari penjajah. Apa keberatanmu memberitahukan persembunyian Gemong Mulung dan temannya Aradea? Tentu saja tidak. Kita harus tetap berjuang sampai mereka mengangkat kaki dari negeri kita ini. Masih banyak tugas yang belum selesai.